Dajjal itu membuat merancu, ambigu, sehingga yang benar tidak kelihatan benarnya, yang salah nggak kelihatan salah, tapi dikira benar. Yang salah diangkat-angkat, yang benar disalah-salahkan. Maka saat itu terjadilah yang namanya Ya'jud Ma'jud. Jadi mereka menyepakati bahwa Ya'jud Ma'jud itu tembok cino. <tuh> Tapi pada saat kita berbicara sebuah apa sih sebenarnya kebenaran Nanti kita akan matur tentang ini Apa yang menyebabkan Islam cenderung Negara yang banyak Islamnya itu majunya sulit Bahkan saat negara itu ada banyak beragamnya cenderung sulit Dan sebenarnya Kenapa nggak bisa maju Padahal kalau kita melihat ayat-ayat di dalam Al-Quran saya membaca di hibrin Saya membaca di Bhagawad Hindu, Buddha itu kitabnya banyak banget. Ada kitab khusus doa, ada kitab ini ini ini, ini begitu banyak banget. Saat saya meminta dari beliau tadi, tadi saat dikasih tiga kerdus itu ya. Saya membaca itu ternyata bahwa banyak elemen teknologi. <tuh> Kemudian pada saat kita di dalam kita ambil karena kita adalah di dalam Islam Al-Qur'an ya. Qur'an dan Al-Qur'an itu saja lebih beda loh, Bapak Ibu. Qur'an sama Al-Qur'an itu beda kitab sama al -Kitab itu beda. Karena nggak terbedakan maka kita menjadi jumbuh dalam menjalankan sebuah agama. Kaf, kaf gini, ini ki, bun gitu ya. Yang satunya al. Kitab itu beda. Pada saat mengatakan kitab itu berarti isim tidak jelas istimror. Pada saat alkitab berarti itu adalah abadi nakiroh istimror. Itu berarti sesuatu yang jelas bersifat mutlak. Itu sudah beda isim tarif berarti maknanya majul, mabni majul. Jadi pada saat kita mengatakan ini kitab sama alkitab Quran dan Al-Quran itu sudah sangat beda. Karena nggak terbedakan ini kita menjadi rancu dalam kita menjalankan agama ini. Saya kembali Semua Nabi Rasul kalau kita melihat kitab-kitab yang ada Anggap aja rekaman Rekaman jejak di masa lalu Ada Injil Taurat Kalau kita membaca Injil Taurat apa itu bersalah Belum tentu Ya, Memang pedoman bagi umat Islam adalah Al-Quran Oke supaya Supaya tidak pahami kita ambil Al-Qurannya Di dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu saintis. Dakwah beliau menggunakan perilaku teladan uswah dharma budi di dalam Al-Qur'an. Maka dia disebut sampai uswatun hasanah. Itu karena sains dan teknologi. Karena kita terbiasa dengan dengan perilaku uh, legenda yang Bapak Ibu pangapunten, Gunge pangapunten. Nabi Isa itu ahli pengobatan, Uang mati disebul bisa hidup kembali dan seterusnya orang lepra kemudian ketemu Nabi Isa sembuh kita langsung berpikir itu mukjizat kita berpikir bahwa itu adalah sihir kalau orang yang nggak percaya kepada Nabi Isa Bapak Ibu itu sains Bapak Ibu itu sains teknologi ada bakteria dan di atas bakteri bakteria itu ada okralan pada saat kita berbicara tentang bakteri dengan berbagai ragam mulai dari bakteri, bakteri water bakteri, bakteri natural bakteri semua bakteri-bakteri yang ada kita nggak pernah mempelajari ini dengan baik kita tidak pernah bisa menggunakan bakteri pada, ini sebagai contoh saja kemampuan Nabi Isa dalam mengolaborasi alam sebagai sebuah sains itu menjadi sebuah sistem pengobatan dengan sistem bakteri itu luar biasa. Memang ada satu bakteri semacam oksalat pada saya digabung dengan karbon dan ini ditambah timbel yang itu menjadi satu beban. Saat ini di, di rumus kimia disatukan maka ini menjadi sebuah sayap menjadi bakteri tertentu sebagai contohkan begitu emas jika ini digabung dengan karbon maka akan menambah umur panjang karena memunculkan bakteri tertentu nah ini yang uh, itu dikira kita mengatakan mukjizat yang tanpa sebab panjenengan kan sehari-hari kan sudah membuat mukjizat yang luar biasa jenengan kan nggak mau saja jenengan kan setiap hari sebenarnya kan sudah sama Tuhan sudah dikasih peluang untuk membuat mukjizat ini namanya nopo Lombok ini yang lombok merah sudah tua bisa kamu buka kamu letakkan di tanah gitu aneh telungkulan kemudian bisa berbuah gitu iso abang wiyora tau ngodot yora tau ngecat rupanya roro abang mukjizat mulu wi ya. ya kita kebingungan hal semacam itu kemudian di lombok karena kita nggak mengetahui ini. Padahal kalau kamu sakit kesemutan, kamu itu kena kolesterol, kamu mangan ini 10 sembuh. Nah, kita nggak tahu hal semacam ini. Ini ada kangkung, kamu sakit jantung, makan kangkung tiga lembar sehari dua kali jantung untuk memperkuat jantung Uh, itu kan kita nggak 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 dipelajari bapak ibu yang berbahagia ya. kenapa saya katakan para nabi para rasul itu saintis karena Quran menyebut di, tadi saya sudah matur tentang yasin kemudian di abasa kala lama yak itu berbicara tentang teknologi berbicara tentang kemandirian surat hud berbicara tentang sistem surat nahl berbicara tentang pupuk walu songo sepuluh paman sebagai contoh begitu artinya apa kalau nabi nggak melakukan ini maka ada ayat kaburun maksad indoloh antakulu malatafal alun. nabi yang mendapat ditunjuk paling dulu ojo dadi wong tukang ngomong ombluk tapi nggak tahu nggak pernah berbuat saya yakin enggak begini. Makanya kenapa Nabi Muhammad ahli account, accounting, ahli pembukuan. Ini dampak dari sebuah sistem kita mencoba di pendidikan kita, sistem kita, kita tuh belajar ekonomi tentang pendidikan, itu belajar pembukuan, gitu. Gitu, jadi dulu kan kalau orang ekonomi, pelajaran ekonomi belajar pembukuan. Cara memasukkan data, cara membukukan keluar masuknya uang, sirkulasi siklusnya keuangan kita, seperti akan menjadi karyawan sebuah pabrik, tapi kita nggak pernah belajar cara mengelola uang kita, nggak pernah belajar, kita nggak pernah dibelajarkan, bagaimana kita mengelola kehidupan kita, keuangan kita, sanggup kita yang ini harus kita jalani sehari-hari sebagai portofolio setiap masing-masing diri. bapak yang berbagi ya, kirung kirung nggak ngeritik ya, tapi saya nggak bermaksud ke sana loh ya. Oke, okay. yang yang kalau sudah mandi bareng matur diselani turi-turi putih, ya di turi-turi putih lagu kita juga berbicara tentang saya akan matur tentang ya sekilas tentang teknologi berkaitan dengan apakah dasar ayat ia ya, seperti itu kenapa kita mandiri dan berdaulat nggak bisa kita capai ya. padahal ayat perintahnya sangat jelas banget ya. bagaimana kita mengatasi permasalahan yang uh, ambigu sekarang ini Kemudian sebenarnya mati itu seperti apa sih? Karena kita tidak ingin seharusnya mengatakan semoga dia benar, semoga matinya khusnul khotimah, tapi kita tidak pernah tahu dibalik semoga itu gitu loh. Faham maksud saya? Kalau panjenengan meminta semoga kenyang, tapi nggak kenal sama yang menyebabkan kenyang, semoga dapat kopi tapi enggak roh kopi nih enggak roh warungnya enggak roh tukang warungnya enggak roh bakule semoganya kan menjadi abstrak gitu loh yang diperlukan itu kepastian kenapa ambigu dan tidak pasti karena ada kepastian walawit taba al haq sama ada kepastiannya sungguh ada kepastiannya Kehidupan yang lahir atau jasad, mizannya itu adalah otak. Sedang kehidupan yang batin, yang rohania, itu adalah rosol, rasa. Saat rasanya mati, otak ini tidak akan berfungsi. Sebagai contoh begini, jenengan nggak bisa membedakan kopi, teh, maka sehebat ak akalmu, sehebat apapun, tidak akan bisa menciptakan kopi atau teh dengan baik.